Hujan deras disertai angin kencang membuat Jalan Nasional AH Nasution di Bandung mengalami banjir bandang. Banjir membawa material lumpur hingga menutupi bagian jalan. Hujan sekitar satu jam yang melanda wilayah timur kota Bandung membuat Jalan Nasional AH Nasution mengalami banjir bandang setinggi 1 meter. Akses jalan menuju ujung Berung lumpuh total akibat material lumpur dan alat rumah tangga menutupi badan jalan. Perumahan warga juga terdampak parah akibat meluapnya sungai Cicabe dan Cihideng. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga trauma, tidak sedikit kendaraan bermotor yang ikut terseret banjir bandang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Jalur dari arah Surapati menuju AH Nasution dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Ke jalan raya kira-kira berapa meter tadi, Kang? 2 meteran. Dan dia dari belakang tuh air langsung turun. Itu berapa lama air pasnya? Satu jam. Air setinggi apa, Pak? Kalau dari sini bu, ya ada selutut Kalau di sana mungkin juga ini. Ini Pak sebelumnya pernah terjadi nggak, Pak, seperti ini, Pak? Baru satu bulan di sini. Maksudnya ini pernah terjadi nggak, Pak, ini hujan sampai akhirnya banjir bandang? Enggak sih, nggak sampai kayak gini. Enggak, Itu kemarin dua hari yang lalu udah hujan gede juga, tapi enggak.